MacBook Acer Aspire 1 722 ini AMD. Ini kerusakannya kata yang bawah ke yang nyepis itu rusaknya saat install Windows belum selesai installnya sekitar 40% mati gitu. Kita coba dulu pakai flash disk, belum sampai selesai. Kayaknya kipasnya nggak hidup-hidup dari tadi. Kayaknya kipasnya nggak nyala nih. Coba dites dulu sampai Windows. Cek panasnya dulu menggunakan HW monitor. Wah, kipasnya ini nggak nyala. Kita bongkar aja dulu, jangan dipaksa. Jangan lupa untuk mencet tombol like dan tombol subscribe serta simbol lonceng di sebelah subscribe. Sudah terlepas, kita coba dulu nih HSF-nya karena panas sekali. Keratan kayaknya cara mengetes ini rusak, kita pakai USB atau dari laptop. Kita pakai ini, pakai power bank boleh, pakai charger boleh. Kita pakai power bank dulu. Tidak mau nyala.
coba cari kipas dulu. Ternyata saya tidak punya stok kipas untuk 722, tapi adanya 522 mirip. Setelah saya modif sedikit, karena 522 itu kabelnya 4, 722 kabelnya 3, jadi yang putih saya potong. Coba kita pasang dulu, kita tes. Langsung aja kita masukin ke casingnya. Sudah terakit karena apa namanya, saat install tidak sampai selesai atau mati. Kita coba install ulang ya. Ya, sip. Dengan demikian, kasus ini sudah teratasi. Kasus netbook Aspiron 722 tidak sempat selesai install Windows, langsung mati. Itu rusaknya pada kipas. Dengan demikian, kasus ini sudah selesai. Top, Marco top.